Bulan puasa hang nak mai lagi 10 hari ni tuan-tuan, untuk kita buat bagi cantik, polish cantik-cantik, vacuum cantik-cantik, hias cantik-cantik, supaya ibadat kita semua cantik. Supaya itulah amalan yang kekal yang nak dibawa depan Tuhan. Nama dia apa? Ramadan, satu bulan khas, bulan yang sangat istimewa, tak sama dengan bulan-bulan lain. Tak sama tu tang mana ustaz? Pertama, tak samanya sebab nama Ramadan disebut oleh Allah dalam Quran. Nama Ramadan Allah sebut dalam Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturun di dalamnya Al-Quran. Satu, disebut dalam Quran. Dan kita kena bangga tuan-tuan, bulan hak kita nak jumpa ni Allah sebut dalam kitab Allah yang maha besar. Allah yang menjadikan langit yang sangat hebat ni, Allah bagi dekat kita kitab untuk kehidupan kita. Di dalam dia ada Ramadan, dan Ramadan tu kita nak jumpa lagi 10 hari. Ya Allah, bangganya ya Allah. Sepatutnya ada macam tu. Macam tuan-tuan naik kapal terbang daripada KLIA pergi Jeddah. Naik KLIA daripada duduk pula kapal terbang ekonomi. Duduk tengok flat. Tengok isteri duduk depan, dia duduk belakang. Kita kalau pergi umrah apa dia? Duduk atas kapal berebut seat. Kebetulan isteri dapat seat depan, dia dapat seat belakang. Isteri panggil, "Mailah sini." Nampak? Pramugari tengok lagu tu. "Sagi nak makan ubat macam mana?" Kata, "Mai duduk sini lah." Laki dia kata, "Lewat lagu mana seat aku sini? Handuk lah depan." Dekat 10 seat dulu. Lalu gini, gini. Pramugari kata, "Makcik duduk dulu, pakcik duduk dulu. Sagi dah elok semua, kita tukang lah." "Dah lah, tak padangan tu, mai lah duduk sini. Lagi apa-apa yang susah." Buat macam mana, sebelah makcik tu tempat orang punya, selepas makcik tu pun orang punya, tak boleh tukar. Sekejap makcik bincang dengan orang sebelah, boleh tukar lah. Orang sebelah pun tak mau tukar, laki dia duduk sebelah dia. Takkan nak bawa laki yang belah aku duduk seorang belakang, aku tak mau kan? Bergaduh pula tak. Sampai ke Mekah bergaduh. Saya kata, "Dah lah. Duduk di kampung berpuluh tahun. Duduk renggang-renggang. Duduklah renggang sama atas bayi terbang. Dulu duduk di kampung tengok TV, hang siku lagi hang. Bila duduk jauh sikit, hang berdempet dengan orang. Bila naik berterbang, mainlah duduk tu." Marah lah tuan-tuan. Sebab tu pening pula jadi pramugari. Naik kapal terbang sampai dekat Jeddah, sampai dekat Mekah. Bila masuk Masjidil Haram, makcik ni apa dia? Pakcik ni apa dia? Dia tengok saja Kaabah. Teriak. Hak duk bergaduh atas petobang. "Bang, kita lama ni duk tengok gambar main dia gambar." Teriak. Dia rasa sayu. Masa batal linas. Sayu. Lagi dia kata, "Tang mana Kaabah?" "Oh, sudah tuan-tuan. Tuan-tuan pernah jumpa lah jenis tu." "Tu lho, hitam tu apa?" "Tang mana aku tak nampak apa." "Oh, sudah tuan-tuan. Balik hotel suruh mandi." Mandi lain tuan-tuan. Oi. Mayang taubat. Dia tak nampak Kaabah, dia nampak tunggui kayu. Ini cerita betul. Tak teriak pula bini. Itulah orang kata taubat dulu nak mai tu duduk kira dia. Dia fikir-fikir Kaabah ke apa. Duduk tikam nombor tak habis. Kita duduk pesan kat dia. Tutup sah tikam lah. Hari ni nak pergi malam tikam. Apa kejadah lah. Lah nampak tunggui kayu. Ha, mampus tak. Allah, kita ni bila tengok Kaabah teriak. Pasal apa? Pasal Kaabah tu Allah sebut dalam Quran. Masjidil Haram tu Allah sebut dalam Quran. Tiba-tiba aku duduk dalam Masjidil Haram, ya Allah. Allahu Akbar, besarnya aku dapat main masjid. Besarnya aku dapat mengadap Kaabah. Besarnya ya Allah kau bagi aku nikmat, ya Allah. Apa yang aku baca dalam Quran hari ni ada depan mata aku, ya Allah. Tuan-tuan, berapa ramai yang rasa besar bila duduk dalam bulan Ramadan?
Allah sebut dalam 12 bulan, satu bulan Allah sebut dalam Quran nama dia Ramadan, dan kita duduk dalam dia. Kenapa hati kita tak rasa seronok untuk sambut Ramadan? Pak siapa yang kita bila nak sebut puasa ni, aduh, hui, mana aku nak pot cantik punya aku nak makan ni, aduh, puasa lah pula, tang mana nak jumpa game plastik hitam. Ya, 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 tak mana. Dah masuk bulan Ramadan, dia duduk kira pula. Baru satu, ada 29 lagi. Oh, lambat lagi. Baru dua, 28 lagi. Bila nak habis penyeksaan betul. Orang ni tuan-tuan, hati dia kotor. Kalau hati dia betul-betul bersih, dia nak kaut sungguh-sungguh. Macam yang tuan-tuan tengok, pasaraya Maidin jual ikan sekupang. Ikan sekupang pakat berebut lah. Mak Ngah pun ngungang-ngungang berebut. Loh, pasal apa? Ikan. Berebut ikan. Kena tulang, tobat lahum, benci lah. Hang duk berebut-berebut, makan-makan sangkut. Makanlah nasi mu. Loh, tak nak makan, aku cekik ni. Nasi pun tinggal, lauk pun tinggal. Duk. Suami pi kepek. Telan. Tak mau juga. Lah-lah pergi hospital. Doktor jolok. Tarik buat keluar. Balik rumah. Mak anak dia kata, mak ni ikan hak mak berebut ada lagi mak makan. Sepak lagi kot. Yang hak dia rebut dalam dunia tu menyusahkan hang balik. Tapi kalau kita berebut akhirat, kita cantikkan akhirat, tak ada siapa menyusahkan kita balik. Tuan-tuan, jom bulan Ramadan ni kita berebut untuk mencantikkan akhirat kita. Sebab kita sudah puas mencantikkan dunia kita. Masjid ni apa lagi tuan-tuan nak cantikkan? Abang Mai. Dulu saya mengajak lu tak ada aircon. Lah depa buat aircon. Dulu saya mengajak lu tak ada lagi kipas angin helikopter. Lah buat. Dulu saya mengajak ni tak ada ni Abu Bakar, Umar, Uthman apa semua ni tak ada. Lah nampak kemah lawa ni. Orang sembahyang tengok sejadah, dia sembahyang dia tengok. Oh mak. Abu Bakar, Abu Bakar. Oh sudah tuan-tuan. Dia duduk baca pula di atas. Orang suruh tengok bawah dia duduk tengok pula. Yang ni mesti Uthman ni dia tengok. Punya lawa lah. Jom kita lawakan ibadat. Hak lain tinggal. Ustaz, macam mana nak lawakan ibadat ustaz? Tu, Quran turun dalam bulan Ramadan. Hang bacalah Quran banyak-banyak. Ustaz, ustaz faham tak? Saya puasa. Manalah rak nak baca banyak-banyak? Ayat tak ada. Ayat liokrin. Nak baca banyak-banyak saya apa? Tadi saya bawa Ustaz Abid Liu tu, bawa jumpa dengan satu hajah. Umur dia 76 tahun. Saya tanya kat hajah tu, lagi berapa juzuk nak khatam? Lagi 6. Hari ni habis. Umur 76 tahun, dia khatam Quran setiap 3 hari habis. Sehari dia baca 10 juzuk, 10 juzuk, 10 juzuk, 3 hari habis. Saya tanya dia bila nak khatam? Lagi 6 juzuk petang ni insya-Allah habis. Besok start balik 1 sampai 10 sampai 20. Hari ketiga habis pula. Berapa lama ada hajah buat? Tak tahu, tak ingat. Mata elok. Mata alhamdulillah Tuhan bagi mata elok, tak kelabu apa. Ailio ada boleh baca Quran, alhamdulillah. Puasa. Tuan-tuan, 76 tahun dia boleh khatam 3 hari habis. Malu kita 26 tahun tak khatam Quran bulan Ramadan, malu kita. Umur 16 tahun kita duk khatam toktik, kita tak khatam Al-Quran, malu kita. Dia 76 tahun habis jumpa dengan hajah ni, saya kata ustaz nak tunjuk ustaz seorang lagi, umur dia 83 tahun, lagi tua pula, lagi tua ustaz, nak tunjuk kat ustaz ni 83 tahun. Yang tadi makcik ni dia khatam Quran 3 hari. Hak ni pula dia tulis Quran. Setiap bulan Ramadan
dia akan tulis daripada alif lam mim sampai habis. Dia tulis balik Al-Quran, tulis dengan tangan dia semua, tulis dengan tangan dia. Saya kata dia, opah cik bawa sah Al-Quran habis bulan tahun lepas punya. Dia buat keluar dengan bongkok dia 83 tahun bongkok tuan-tuan, main tunjuk kat Ustaz Abid Liu ni. Abid Liu tanya, ni makcik tulis sendiri? Ya. Semua ni? Ya. Habis tu baca Quran, baca hak makcik tulis. Ya makcik tulis ni, makcik baca balik. Dia dah baca hak tu. Kemudian dia minta dekat saya, Ustaz, bagi lagi buku yang besar. Nak tulis lagi lah. InsyaAllah minggu depan saya bagi. Nak tulis buku kosong, nak tulis lagi Quran. Saya beli dekat dia buku hak kosong untuk tulis Quran. Dua jilid bagi dekat dia. Tuan-tuan, 83 tahun tulis Quran sepanjang Ramadan. Malu kita kalau 38 tahun tak sentuh Quran. Quran inilah nak bagi syafaat pada kita di hari kiamat. Bukannya Facebook, bukan TikTok, bukan Instagram yang kita duk tengok sampai ke malam. Ni buka puasa pun tangan kanan suap nasi, tangan kiri main handphone. Nah, ya Allah. Jom kita tinggal saat menatang-menatang ni, kita letak kepada kita keutamaan untuk mencantikkan amalan. Mencantikkan amalan, cover balik 2 tahun kita tak boleh nak ibadat dengan sempurna. 2 tahun 3 kali puasa tuan-tuan, kita hari tu masalah wabak dia mengganggu kita. Kali ni insya-Allah depa bagi kita mai rapat, mai sungguh-sungguh. Semayang cantik-cantik, aku nak buat cantik-cantik semayang tarawih ni. Mungkin tahun ini adalah tahun terakhir aku hidup dalam dunia. Aku tak tahu. Aku tak nak lepas peluang semayang tarawih ni. Ada yang kata 8, ada yang kata 20. Kok suka hang lah aku nak semayang. Lagi banyak pahala aku buat, lagi banyak amal aku buat, lagi banyak pahala aku dapat. Aku nak cari pahala. Kalau aku ikut hampa, pahala apa aku tak dapat. Bergaduh sampai sudah. Buat apa kita duk ikut orang yang suka bergaduh? Kita ikut orang yang suka buat ibadat. Mai tok imam kita ni pula semayang pula Allah. Baca pula satu muka surat. Bahagi dua, dua rakaat. Satu muka surat Al-Quran tu bahagi dua. Puas hati lah. Dapat 15 juzuk sepanjang Ramadan. Aku tak hafal Quran, tapi aku dengar tok imam baca Quran, aku pun dapat pahala. Alhamdulillah, syukur. Kena pula tok imam baca ayat pendek, tak apalah, pendek pun tak apalah, janji ayat Quran, alhamdulillah. Tak usah komplain, yang penting ikhlas. Jangan bila mai masjid tok imam baca ayat panjang, silap mai. Ni mau go sebelah. Silakui dia. Silakui dia kata kata imam baca ayat panjang. Mai hak imam lain pula, inna a'taina bagi dua. Yang ni bagus eh, cantiknya. 9 suku lebih eh. Apa? Hang kata hang nak polis bagi cantik. Kata nak vacuum bagi cantik, bagi bersih segala dosa. Dosa kena sedut. Ni dialah sembahyang tarawih. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita kalau habuk banyak tu dia vacuum ngok 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 ngok. Tuan-tuan, kalau seat kereta tuan-tuan macam peta dunia, seat macam peta dunia, anak tumpah susu, kita tumpah air kotak, hak isteri kita bagi tumpah kulit koci penuh atas tu, tuan-tuan nak buat apa? Tak, tuan-tuan pergi hantar kedai buat kapet, buat cushion. Eh, hang cuci balik semua. Dia buka segala kerusi kita, dia vacuum tu dengan duit siling, kulit-kulit koci, kotak semuanya ada. Batang aiskrim pun ada, brum pop 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 dia masuk dalam tu. Sat lagi dia cuci pula kapet, dia polish lekat balik. Dia main dekat kita tu. Woi. Ni kereta saya ke? Ha, abang punya. Tak buat awak yang bersih lain ke? Lain hang tak nak cuci. Macam itulah Ramadan tuan-tuan. Keluar-keluar Ramadan nanti bersih, tuan-tuan tak mau. Salah satu cara nak bersih macam tu, semayang tarawih. Apa cara kalau tuan-tuan semayang tarawih, kalau tuan-tuan vacuum main-main, siap, siap, bersih tak mana?
tu bersih automatik hak RM5 RM8 tu. Bergulung bulu tu bubu keluar tu kan. Bersih ke tak bersih? Bersih betul-betul tuan-tuan. Tu suruh bangla cuci. Pek tak nampak kereta, nampak buih. Dengan bangla tu pun tak nampak lah. Baru nama bersih, puas hati RM15 pun tak apa. Yang ni 20 rakaat pun tak apa, janji bersih. Itu maksud dia. Tuan-tuan buat kejap-kejap macam vacuum kereta sebelah tu. Jenis habu bulu pun berubah, tak nampak apa kereta aku tambah nak ni. Keluar tak kilat. Hat gosok pun kentolah hitam. Hitam kilat. Memang hitam balik kereta kita. Lagi lama bersih. Lagi lamalah bersih dia. Lagi bersih kereta kita. Lagi semayang kita banyak. Lagi tawaduk kita semayang. Dosa kita pun hapus. Itulah dia terawih. Menghidupkan malam. Ni pederah terawih 9.20. Allahu akbar waladdalik amin. Tuan-tuan dengarlah tu. Duk keluar lain yang tiup tu. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim waladdalik amin. Ahad. Nasib baik bunyi ahad kelabu Sabtu. Ahad je dengar dia. 15.20 rakaat tak sampai 15 minit. Tuan-tuan nak minta bersih apa dosa? Baca Quran laju nak minta bersih apa? Tak ada apa. Jadi Allah Ta'ala bagi pada kita satu bulan nak bagi bersih dosa. Apa kata tuan-tuan? Kita buat rajin sikit. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang minta ampun pada bulan Ramadan, pada waktu sahur. Pada waktu sahur adalah waktu mustajab berdoa minta ampun. Allah sebut dalam Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang minta ampun pada waktu sahur. Jadi tuan-tuan, apa kata kalau selama ni ada yang bangun sahur pukul 12. Pukul 12 tengah malam bersahur dah tu, Pelita, Nashmir, Astana. Pukul 12 malam dulu ni. Hai, makanlah. So. Orang tanya ada Din, makanlah. Hai, so. Pukul 12 so apa? Senang lagi tak payah bangun dah, tidur terus. So awal eh. Tu bukan sok, tu nama dia mentek darah. Sok ni beberapa waktu sebelum sahur. Bukannya pukul 1 pagi. Bukan pukul 2 pagi. Bukan 3 pagi. Beberapa ayat Al-Quran yang dibaca sebelum masuk subuh. Bangun pukul 5 suku. Ambil wuduk, pakai baju cantik-cantik, pakai jubah, ikat serban. Allahu Akbar. Semayang tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Bangun balik. Allahu Akbar. Semayang taubat. Sujud lama sikit. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ya Allah. Habis semayang 5.40. Baru pergi ke dapur. Makan sahur. Itulah dia sahur. Habis-habis sahur, basuh tangan, basuh apa semua, bersugi apa semua, start motor mai masjid mayang subuh. Tunggu imam sampai habis zikir 6.30, 6.40 balik. Sekarang subuh lambat sikit. Kat Ramadan so awal pula. Setiap hari macam tu tuan-tuan, Nabi sebut apa? Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang sembahyang subuh berjemaah, dia berada dalam pemeliharaan Allah. Nabi jamin siapa yang datang sembahyang subuh berjemaah, Allah jaga dia. Ni wabak kita banyak, penyakit kita banyak, ekonomi tak tahu macam mana, sihir tak tahu macam mana, dengki kita tak tahu orang macam mana, tambah kita ni menegar lah apa lah.
Macam mana nak jaga? Tak payah pakai tangkal, tak payah pakai minyak senyonyong, tak payah nak pakai jin hantu raya. Hang mai sembahyang subuh berjamaah, Allah jaga hang, Allah pelihara. Bila waktu nak start sembahyang subuh supaya berterusan kita buat sembahyang subuh pada bulan Ramadan, latih setiap hari insya-Allah sampai bila-bila kita jadi penghuni tetap solat subuh berjamaah di masjid. Akhirnya tuan-tuan, ibadat kita berkualiti, cantik, bersih, kemas, segak macam dunia kita sekarang. Dulu-dulu rumah kita buruk, tak kemas, tak segak, lah cantik. Dulu sembahyang kita tak cantik, tetapi bila datang bulan Ramadan digroom, dipolish bagi cantik. Keluar kita nanti pun cantik. Dan yang terakhir tuan-tuan, tuan-tuan ni orang hebat, orang seberang Perais, seberang Jaya, apa semua ni hebatlah, masya Allah. Saya duk mengajak tuan-tuan ni berpuluh-puluh tahun, Pulau Pinang antara tempat orang minat mengaji. Daripada dulu saya ingat masa Masjid Janggui, Masjid Batu, waktu duk mengajak ni macam Bill Clinton buat ucapan. Waktu kita bagi kuliah tu macam Bill Clinton buat sidang akhbar, penuh atas meja ni Pulau Pinang ni. Sampai lah tak ada lah handphone, walkman tak ada. Dulu walkman lah ni, dia menetang ni pula ni, penuh orang Pulau Pinang. Orang yang hak hebat mengaji tu di Singapura. Singapura sekali buat kuliah masjid 3 tingkat, penuh atas bawah sampai ke basement. Di basement tu pun orang duduk mengaji, duduk tempat parking kereta. Orang tu Singapura lah. Kereta ni penuh sepanjang jalan ni. Balik-balik ceramah semua selip saman ada tu. Tapi tetap mereka nak mengaji walaupun kena saman orang tu Singapura. Kita hari ni tak ada siapa nak saman. Mainlah mengaji, mainlah sembahyang. Tuan-tuan, saya nak cakap apa? Saya nak cakap jatan kuasa masjid kena sambut minat orang-orang yang nak mengaji. Tempat dia di mana? Di masjid kita. Bila kita nak latih? Bulan Ramadan. Ustaz, oh kami puasa, tak larat. Macam ustaz sebut tadi lah, nak baca Quran, tak larat. Saya cakap, kalau hang tak larat baca Quran, baca pelan-pelan. Bukan baca Quran bulan Ramadan, baca belagu macam tuan-tuan duk tengok musabakah tu memang tak habis. Ayah buat apa? Tadarus. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tarik nafas setengah minit dah. Oi lama dah. Bukan macam tu. Bukan baca alhamdulillahil, bukan macam tu. Baca macam biasa, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardhi wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Baca macam tu. Macam tu pun tak larat ustaz, saya baca dah satu juzuk penat. Kalau begitu, ambil Al-Quran. Makcik pernah tak baca? Baca Facebook. Pernah ada makcik baca Facebook? Pernah? Makcik baca lagu mana? Seorang Kak Long hari ini mengamuk di 7E. Kak Long itu mengamuk. Tuan-tuan baca macam tu kak? Dah ah. Tuan-tuan bacalah hati. Kalau dah rasa penat sangat nak baca keluar bunyi, keluar suara, ambil Quran, tengok, baca. Wabashirullah. Pun boleh lah. Kalau rasa tak larat sangat lah, mangan nak pensan lah ustaz, baca lagu tu. Baca lagu tu pun dapat pahala dah pasal duduk tengok Quran. Janji aku baca. Jadi tuan-tuan, salah satu benda yang kita nak buat bulan Ramadan ni, kita ada lagi 5-6 hari ni, buat tajuk. Satu Ramadan tajuk apa? Buat kuliah zuhur. Ada 10 orang pun cukup, ada 20 orang pun cukup. Ni ramai orang pencin sini. Lepas mayang zuhur, jangan balik-balik apa tidur, main baca saat. Hari ni kita nak petik satu ayat Quran. Satu ayat Quran daripada surah Ar-Rum ayat 30. Allah Ta'ala sebut la tabdila li khalqillah.
baca ayat tu sampai habis, surah Ar-Rum ayat 30. Cuba tuan-tuan tengok, setiap satu ciptaan Allah tidak akan berubah. Setiap satu ciptaan Allah tidak akan berubah. Matahari dia tak akan berubah, macam itulah sejak berjuta tahun dulu. Bulan macam itulah. Rimau macam itulah. Dia takkan berubah. Buah pelam macam itulah, pokok nangka macam itulah, daun pokok jambu macam itulah, daun bunga durian macam itulah. Allah sebut dalam Quran, la tabdila li khalqillah, dan tidak akan diubah apa-apa ciptaan Allah. Jantan macam itulah, perempuan macam itulah, tak akan ubah. Jadi kalau ada orang kata ada benda boleh berubah, adakah ianya ciptaan Allah? Dulu nama dia lain, dia sekarang dia lain ustaz, dia beranak hak baru pula, ni lain pula. Adakah itu ciptaan Allah? Sedangkan Allah Ta'ala sebut, makhluk yang aku cipta takkan berubah. Faham maksud saya? Balikkan buka Quran. Al-Quran memberi jawapan pada setiap masalah tuan-tuan. Sebab itu Allah kata, kalau kamu ada masalah, rujuk pada Quran. Baru ni di satu tempat, mereka kata alien datang. Hari yang kedua buka tajuk alien, ada ayat Quran alien. Hari raya, hari puasa ketiga, ustaz hartawan di India, dia membeli tanah lot di bulan, dia nak buat rumah di bulan. Tajuk hari puasa ketiga, bolehkah pindah ke bulan? Quran bagi jawapan. Lah, buat yang tu. Dalam suratul Kahfi, cerita tentang tanda kiamat, hatta futihat min radmi Ya'juj wa Ma'juj, sehinggalah dibuka tembok-tembok Ya'juj dan Ma'juj. Hari puasa yang keempat, tajuk dia, di manakah tembok Ya'juj dan Ma'juj? Buka. Dalam Quran disebut tanda-tanda kiamat, dabbatul ard, akan keluar seekor binatang yang melata di bumi, nama dia dabbah. Hari kelima, tajuk dia dabbah, binatang yang melata di bumi sebelum kiamat, dia bercakap dengan manusia. Di mana binatang ini terbit dan bila dia akan terbit? Setiap 30 hari 30 tajuk. Cari tajuk hak rare. Yang hak tak bincang dalam televisyen, yang tak bincang dalam TikTok, yang tak bincang dalam kuliah maghrib, bincang pada hari puasa Ramadan. Sedangkan benda tu ada dalam Quran. Saya pi ceramah, saya pi ke Oxford di England. Habis-habis saya ceramah di program di Oxford. Depa tanya saya, ustaz, nak pi mana kami bawa? Saya nak kata nak pi museum Oxford. Saya nak tengok dinosaur. Bila saya sampai di museum, pegawai muzium tu tunggu saya. Tu dia tinggi, besar badan, tapi baik, ramah. Dia punya seronok jumpa saya. Dia kata, aku nak tunjukkan hang, di muzium kami ada sejarah tempat hang. Saya kata, memang hampa jajah kami dulu, hampa balik tempat hampa. Apa dia yang istimewa sangat? Rupanya dia nak tunjuk kat saya kerih. Ni kerih ni. Dia tanya, hang negeri mana dulu? Perak. Ni keris Perak. Loh, keris Perak model kat dia. Saya tak teruja sangat sebab di rumah saya ada 4 keris. Saya tak teruja sangat di rumah saya. Ada keris, hak panjang dah, hak pendek dah. Hak paling kecil besar tu. Abang nak buka surat. Tak nak faham, tak faham sudah. Nak buka sampul surat. Itu hang nak tengok apa? Dia tanya saya. Saya kata, turun bawah balik, saya nak tengok tulang dinosaur. Saya tengok daripada hujung tu, dia naik ke atas pusing sampai kepala dia duduk-dengok, turun kaki dia pendek, kaki hak belakang ni besar, lengkap komplit tulang dinosaur. Saya tanya kat dia, di Malaysia ada dinosaur? Kenapa dinosaur ni ada kat tempat hang, dekat tempat lain tak ada? Dinosaur ni pergi mana? Mereka kata dinosaur ni mampu sebab ada taik bintang hentam bumi. Bila taik bintang hentam bumi, mati segala dinosaur. Pandai pula taik bintang tu cari dinosaur. Soalan dia, dalam Quran ada tak cerita dinosaur?
Puasa yang keenam, dinosaur. Agak-agak masjid kita penuh semayang Zuhur. Jom cabaran pada Cikgu Hassan. Buat tajuk yang rare ni daripada hari pertama sampai hari terakhir puasa. Dia keluar daripada Ramadan, ilmu dia baru dia tahu hebat sungguh Al-Quran. Hang bukan cerita pasal sejarah nabi-nabi dulu ya. Hang menjawab persoalan yang selama ni duk pening dalam kepala aku. Inilah dia Quran, tuan-tuan. Bulan yang Allah turun dalam bulan Ramadan. Saya minta satu ya. Dalam Al-Quran kata, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, kami nak jadikan manusia di bumi sebagai khalifah. Manusia yang pertama itu ialah Adam. Quran sebut Adam, manusia pertama Adam. Quran kata, Allah kata, tolong perbetulkan balik bila manusia ni disebut berasal daripada beruk. Tolong betulkan balik. Sangat-sangat bercanggah dengan Quran. Kalau saya sebut tuan-tuan ni anak-anak Adam, seorang pun tak marah. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat, anak-anak cucu Adam yang saya hormati, marah tak marah? Tuan-tuan hadirin hadirat, anak-anak cucu beru yang saya hormati, agak-agak siapa nak baling batu kat saya? Pak siapa nak baling pula? Kan di sekolah tu belajar manusia ni asal pada beru, mula-mula bongkok, tegak-tegak-tegak pun dia jadi orang. Quran tak pernah kata pun kita pada beru yang tuan-tuan duk percaya sains pasal apa, teori-teori yang bukan fakta pasal apa. Jom tuan-tuan, ahlan wa sahlan Ramadan ini, salah satu benda yang kita nak buat ialah kutip sebanyak-banyak ilmu, poliskan balik amalan mengikut Al-Quran yang diturunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada Cikgu Hassan, terima kasih pada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Kita jumpa lagi insya-Allah. Pada semua jawatan kuasa masjid yang pakai uniform cantik malam ni, tuan-tuan silalah berbaris di belakang sana, kita akan bergambar sebelum saya bergegas balik tuan-tuan. Baik, sekadar itu sahaja, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.